Ini apelnya nih yang baru. Apelnya harga 35. Merah dan crunchy. Lengkengnya 35. Gede-gede. Kita buka. Dagingnya tebal, bijinya kecil. Mantap. Semangkanya merah-merah. Semangka ada yang 10.000, ada yang 11.000. Melon oranye juga ada nih. Cakep warnanya. Ini separuh 10.000 sama 8.000. Ini belimbingnya Depok dekat Ayu Ting Ting. 15 aja. Isi 4, 15.000. Ini kalau milih belimbing yang udah kuning kemerahan udah manis. Kalau masih putih-putih gini masih belum manis. Ini mangga selalu. Ayo lewat. Yuk, ini mangga kalau habis minta lagi nih. Namanya si mana lagi mangga madu. Kita buka guys, kita review. Kita ambil pisau dulu. Balik aku mana pun anak. Halo. Coba lihat dulu ada Pokemon. Ada Pokemon. Pokemon. Satu lagi, Pikachu apa-apa ya? Nih. Kita review mangga mana lagu dulu. Nih, mangga mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau habis minta lagi nih. Tuh. Ada madunya tuh. Namanya mangga madu. Kalau mangga madu ini mah manis, yang pahit di madu. Apa lagi? Enggak lah. Naganya, Fruit Dragon. Dragon Fruit. Oh iya, itu kebalik. Nih, kalau milih naga yang manis yang full merah. Nih, kalau milih naga yang manis yang full merah ya. Insya Allah dalamnya juga merah, manis. Jeruk Medan. Jeruk Medan ada yang 1,20 kg, ada yang 1,25 kg. Beda ukuran aja. Nih, kalau jeruk Medan yang manis biasanya yang kulitnya burik-burik. Nih, dalamnya juga bagus. Tuh. Halus. Nanas juga ada, nanas. Nanas honey. Ini satu buah bisa 2 kilo lebih. Yang besar jumbo 30.000. Kalau yang di bawahnya 25. Yang 20 juga ada, cuma lagi habis yang 20. Ini yang jumbo semua, yang di atas 2 kilo sama di bawah 2 kilo. Kalau yang harga 20-an, yang isi yang kecilan, 1 kilo lebih. Oh ini 20 ribuan ada nih. Udah matang. Mangga Indramayu buat rujak. Masih mengkel-mengkel. Naga yang 15 juga ada.
ini persalakan. Ini buat ibu-ibu, buat teman-teman, kalau milih salak hati-hati, gampang rusak. Biasanya di pucuk atasnya nih. Nah, ini kalau basah dia rusak. Tuh. Nih. Dia kalau basah rusak ya. Apalagi kalau begini nih, ini rusak nih. Salak gua gampang rusak. Jadi milihnya yang kering. Kalau yang kering bagus dalamnya. Ini yang contoh yang kulitnya kering. Dalamnya bagus tuh. Tuh. Bagus, manis, bismillah. Stroberi juga ada. Nih, stroberinya gemoy-gemoy. 15-an. Kalau ngambil 2, 25. Ini pisang sunpretnya 10.000. Paketan 10.000. Anggur juga 10.000 ada nih, yang rontokan, masih jos kualitasnya. Melon madu. Nih, semangka inulnya nih, kalau habis makan langsung goyang. Goyang ngebor. Ini alpukat juga nih, banyak yang kalau milih alpukat suka dipencetin, kalau milih alpukat jangan dipencet, digenggam aja secukupnya. Digenggam dia, kalau dipencetin gitu pada bonyok tuh. Ini bekas pencetnya. Jadi kalau milih digenggam aja secukupnya. Dia kalau dipencet ini bonyok, mentah pun jadi matangnya pas bonyok. Itulah tips cara memilih buah. Buah alpukat. Kalau yang tua biasanya dia bijinya juga agak dikocok koplak. Nih, Black Autumn-nya nih. Fresh banget. Manis ada tanpa biji, yang non biji pun juga ada. Yang 30. Ono berapa? 30. Itu berapa? 34. Ya. Ini udah kali ya? Iya.